Saya dulu tahun 1993 habis sholat subuh datang saya ke rumah Ustadz Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, Imam Masjid Raya Medan. Imam Masjid Raya Medan itu namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, Wakil Rektor Universitas Al-Wasliyah. Habis subuh datang saya ke rumahnya di Simpang Limun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku mau sekolah ke Arab Ustaz. Waktu itu saya tak tahu Mesir, Sudan, Maroko, tak tahu. Yang tahu saya Arab aja. Aku mau ke Arab Ustaz. Senyumlah Ustaz Syekh Jalaluddin. Kau kelas berapa sekarang? Kelas 3 Ustaz. Kau selesaikan dulu aliyah baru kau kesini. Jadi yang mau berangkat itu saya. Makanya banyak kalau jamaah nanya ke saya, Ustaz bisa anak saya kuliah ke Arab? Saya tanya, yang mau nih bapak apa anaknya? Anak saya bos. Kalau saya yang mau. Orang tua saya membebaskan saya, terserah kau. Nah, tapi saya mau waktu itu. Lalu kemudian setelah taman aliyah datanglah saya. Ustaz, aku udah taman aliyah, ini ijazahnya. Kata Ustaz Jalaluddin Abdul Muthalib, kau bawa ijazah ini ke Jakarta, kau terjemahkan bahasa Arab, kau legalisir ke Departemen Agama, legalisir ke Departemen Luar Negeri, legalisir. Mendengar departemen, pucatlah. Akhirnya takut saya tak berani, balik saya ke Riau, kuliah saya di IAIN. Tapi Allah kasih jalan, datang pengumuman. Waktu itu belum ada lagi www.google.com. Informasinya masih pakai pos. Jam 12 siang pulang saya kuliah di IAIN. Datanglah surat pakai pos, dikirim kawan saya dulu satu pesantren di Darul Arafah Medan Low Bakery, Deli Serdang. Abdul Halim namanya yang mengirim. Ikuti tes ke Mesir besok pagi. Suratnya sampai jam 12 siang. Langsunglah saya berangkat naik si SDH, Spirok Dolok Holi. Mendaftar ke IAIN. Sampai di IAIN besok pagi, daftar situ. Nama orang yang menerima pendaftaran itu namanya Ustadz, lupa pula namanya. Ditanyanya, ada keluarga kau di Medan? Ada pak. Kalau tak ada, di rumah. Karena ditengoknya dari Riau. Ikut tes saya. Yang mengetes itu orang Mesir. Besar sorban. Hampir sebesar ban Vespa lagi. Mas muka, kata dia. What is your name? Langsung saya jawab, Abdus Somad. Nah, itu pula PD-nya kita kalau nama kita ini ada di Quran kan? Abdus Somad. Saya Abdus Somad. Istamir, kata dia. Sambung bacaan ayat yang kubaca ini. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sambung, kata dia. Saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Kebetulan yang ditanya itu pas yang selalu saya bawa salat. Macam tahu aja dia itu bekal kita. Akhirnya keluarlah pengumuman. 100 anak Indonesia yang lulus beasiswa ke Mesir. Saya baca dari nomor 1 sampai 100. Tak ada nama saya. Rupanya karena grogi tak nampak. Baca. Ada di situ rupanya. Abdul Somad. Ah, berangkatlah. Berangkatlah dari Jakarta dulu pelatihan 2 bulan. Saya adik-beradik 2 orang. Anak pertama laki-laki, adik pun laki-laki. Orang tua sayang. Bukan saya ini 12 orang lalu pergi satu. Lupa dia, enggak. Pergi. Kata mak saya tak sampai hati dia melepas. Tapi ada abang mak saya, wak saya. Kata dia, kalau ada yang melarang kau pergi, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kau nanti mau meninggalkan nama baik apa nama buruk? Bangkit semangat. Bangkit semangat, berangkat. Setelah 2 bulan, naik pesawatlah dari Cengkareng. Mak, jangan buat kenduri sebelum aku pasti berangkat. Itu saya pesan dari awal. Karena takutnya potong kambing RT RW datang, tau-tau tak jadi kan malu. Sebelum aku yakin berangkat, jangan buat kenduri. Begitu sudah di Cengkareng, bodoh mau berangkat, baru telpon. Aku sudah mau masuk pesawat nih. Kalau mau buat kenduri, kendurilah. Ah, saya dari dulu memang begitu. Takut saya berspekulasi.
Lalu kemudian berangkatlah kami naik Royal Jordan Airlines. Kenapa pesawat itu Ustaz naik? Itulah tiket paling murah. 5 September 1998 sampailah saya di Kairo, Mesir. Di sana itu ada dua, satu HMM, Himpunan Mahasiswa Medan, yang satu lagi ke SMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Saya ikut Riau, karena orang tua saya di Riau. Oleh sebab itu lanjut, kemudian S2 ke Maroko, habis itu S3 ke Sudan, habis itu dapat visiting profesor dari Brunei Darussalam, habis itu Datuk Seri Ulama Sdn. Habis yang tinggal belum satu lagi, almarhum tinggal itu lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kita jalani saja, bangkitkan semangat, insyaallah menatap tatapan Bapak Ibu adik-adik semua, insyaallah kita ini semangat semuanya insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.